ini bisa ke sana. Apa panjangnya berapa? Ini baru Iya, 100 sampai 100. Yang berdiri sendiri, semuanya akan bisa kita coba dorong untuk menggerakkan kekuatan ekonomi yang ada termasuk pariwisata. Maka Blora nanti akan menyiapkan diri, tapi tidak hanya Blora, saya kira Blora dan sekitarnya yang bisa mengakses bandara ini. Apa dari rencana Blora Ram itu, apa harapan-harapan untuk perkembangan ekonomi Blora dan Jawa Tengah? Yang pertama saya ingin sampaikan terima kasih dulu. Setidaknya ada dua harapan bandara baru di Jawa Tengah. Yang satu di Purbalingga. Alhamdulillah kemarin Pak Presiden sudah melakukan groundbreaking di Wirasaba yang sekarang namanya diganti Bandara Jenderal Sudirman. Nah, harapan kita tahun depan sudah bisa jadi dan berikutnya kita bisa segera mengejar yang Blora ini. Saya sudah bicara dengan Pak Menteri Perhubungan, sepertinya proses administrasi atau pengalian aset dari SDM ke Perhubungan sedang berproses. Maka kalau itu sudah selesai, segera dibuat visibility study, terus kemudian ada DED-nya, dan kemudian dikembangkan sampai ke pembuatan bandara. Nah, kalau ini bisa jadi, maka Cepu, Blora, sampai Bojonegoro akan bisa memanfaatkan ini. Dan kita tahu di sini ada banyak sumber minyak, dan kita harapkan ada transportasi yang cukup cepat bisa masuk ke wilayah ini. Dan ini akan menjadi pertumbuhan ekonomi yang bagus, untuk Blora dan sekitarnya. Ya, kalau kita bisa dorong itu, nanti pariwisatanya tumbuh, ekonominya tumbuh, minyaknya yang sudah keluar ini juga makin bisa menggerakkan efek ekonomi kepada yang lain, dan masyarakat bisa memanfaatkan itu semua. Terkait kesiapan untuk pariwisata di Cepu, yang rencananya akan dibuat bandara, mudah-mudahan akan bisa segera terrealisasi. Ampun mas. Dan akhirnya juga akan mampu membuka bandara yang ada di Cepu ini. Dan terima kasih setelah kemarin Pak Presiden melakukan groundbreaking di Bandara Purbalingga, mudah-mudahan yang di Blora segera bisa menuju sehingga Cepu, Blora dan sekitarnya sampai muncul.